kami berusaha memberdayakan semua sudut ruang yang kami punya. Nah, pagar sendiri pun kami tanam ada markisa. Lahan yang kian terbatas, mendorong pecinta tanaman dan praktisi perkebunan, memaksimalkan lahan sempit. Di Tabanan, Bali, ada Imam Hambali, warga LDI yang berkebun di halaman dengan sistem kebun terintegrasi. Hambali, seorang pebisnis UMKM itu berhasil mengubah tempat usahanya berupa resto berkonsep Taman The Gardeners menjadi resto berkonsep perkebunan terintegrasi. Dari panen setiap 2 bulan sekali, ia meraih keuntungan 4 juta rupiah. Integrated gardening ada beberapa hal yang menjadi penentu keberhasilan adalah antara lain karena satu komponen dan komponen yang lain saling melayani, maka yang pertama ada sumber tanaman atau sumber nitrogen. Nah, berikutnya adalah ada hewan yang mengolah tanaman atau nitrogen tadi karena dari hewan tadi akan menghasilkan pupuk, dan berikutnya ada tanaman yang memang memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga itu bisa menjadi bernilai ekonomi pada kita. Sebelumnya, Hambali memiliki keinginan untuk membuat hidroponik yang murah karena berbagai prosesnya sudah terintegrasi dan efisien. Integrasi perkebunan yang ia bangun meliputi peternakan, pengairan, dan pengelolaan limbah berskala kecil. Pertama, ada beberapa komoditas, yaitu pertama ada komoditas bunga, ada komoditas tanaman obat, berikutnya ada buah-buahan, ada juga hewan piaraan yang punya nilai ekonomi, meliputi ada marmut atau kelinci, juga bisa lebah yang itu akan masing-masing berkontribusi pada integrated gardening. Jadi di integrated tidak ada satu komponen pun yang terbuang. Jadi pertama kita menghasilkan limbah berupa daun, berupa ranting-ranting, itu kita bisa proses menjadi kompos melalui kompos bin. Nah, kita juga menghasilkan limbah-limbah anorganik, terutama sampah plastik yang kita bisa manfaatkan menjadi bahan bakar untuk aktivitas integrated gardening itu. Jadi untuk semua aktivitas kami usahakan semua saling melengkapi, tidak ada yang tidak termanfaatkan. Integrated gardening seluas 200 meter persegi yang dikembangkan oleh Hambali telah mencakup berbagai komoditas, mulai dari budidaya marmut, madu lebah, klanceng, bunga, tanaman obat, dan buah-buahan. Kami berusaha memberdayakan semua sudut ruang yang kami punya. Nah, pagar sendiri pun kami tanam ada markisa, ada bunga AMP, di mana bunga AMP adalah salah satu tanaman penghasil nektar tertinggi. Nah, itu otomatis tanaman yang bisa mengumpulkan nektar tadi menjadi madu adalah lebah, atau ya sementara ini yang kita punya adalah lebah kelanceng tadi. Menyadari banyaknya potensi kekayaan alam Indonesia yang belum dimanfaatkan, Hambali mengharapkan masyarakat dapat membuat perkebunan terintegrasi di pekarangan rumah masing-masing. Dengan demikian, ketahanan pangan dimulai dari rumah tangga dapat diwujudkan. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.